Yang ni satu set ni brek Honda. Depan dan belakang pun brek Honda. Kita akan masuk dekat kereta Myvi. Depan belakang pun kita akan buat. Yang depan ni yang Myvi original 10 inci lebih ya. Sekarang yang kita pakai Honda ni 11 inci ya. Sekarang yang original dia macam ni. Yang belakang dia masih pakai brake drum ah. Yang belakang brake drum. Nampak. Okey je. Buka brake drum dia. Masih. Brake drum tu kita tukar sini. Ni brake drum. Kita tukar pasang brake disc. Yang belakang. Yang depan pun memang dia asal disc tapi dia kecil. Kita nak pakai yang besar 11 inci Honda. Sekarang ni owner nak pakai depan dan belakang. Color tu tunggu sekejap eh. Belum putus lagi. Okey. Yang Myvi dengan Odyssey. Bracket. Okey, kita pasang bracket. Ini bracket depannya. Okey, ikat dulu bracket. Buka ah, nak tunjuk. Tak ada. Tengok dis. Mana besar? Ambil dis. Okey, ambil dia. Ha, tengok. Macam dia ni berenap. Ha. Macam dia. Nampak beda. Air sini. Tu beza dia. Jauh beza lagi tengok sampai. Besar lagi sedap tu oh, yang ni. Ni yang Myvi original. Pakai slotted pun tak boleh lawan Honda Odyssey. Ni kaliper Honda Odyssey. Ni kaliper Myvi. Beza dia. ABS Myvi ni ABS kena buka perlahan-lahan. Lepas buka kena sambung balik. Kalau tak ABS nyala. Okey, dah siap. Okey, ambil brake. Kan brake drum kita dah buka. Kita ambil brake disc pasang. Okey, ambil disc ni. Yang depan dah siap pasang. Belakang pula. Myvi dah siap pasang di depan belakang. Kita pasang tayar. Sekejap lagi kita dah boleh test. Dia sebelum ni tak ada brake disc belakang. Siap dah, kita pasang tayar, boleh test drive.
Oppo Honda. Honda. Asal ni break disc. Yo, we see you. Ni break di depan ya, asal ni break disc Honda sebelah inci ya. Boleh jet tu, boleh test tak?